です。Thank you.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توكل أم الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah kita banyak syukur kepada Ta'ala. Dapat sama-sama lagi kita meneliti mukjizat terakhir Nabi Muhammad SAW yang masih ada lagi bersama dengan kita ini. Moga-moga kita boleh mengambil manfaat pengajaran sebelum Allah Ta'ala tarik kembali kepadanya satu hari kelak. Dan moga-moga kita boleh beramal dengannya insya-Allah. Kita masih lagi membicarakan tentang suratul Qalam ataupun suratul Nun ayat yang ke-30. Kitab kita ni muka surat 313. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعملون لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم. صدق الله. Antara intisari ayat yang kita baca masih lagi rentetan tentang kisah Ashabul Jannah, tuan empunya kebun yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebun mereka kerana anak-anak yang mewarisi sifat dermawan ayahnya telah bertukar menjadi golongan yang kedekut dan bakhil yang menghalang kurniaan pemberian hak bagi dari kalangan fakir dan miskin. Tetapi dari kalangan mereka selepas daripada bencana tersebut, mereka menjadi golongan yang bertaubat dan berdoa kepada Allah semoga Allah Ta'ala menggantikan yang lebih baik. Dan bagaimana berdasarkan apa yang berlaku, peringatan kepada penduduk Mekah dan juga kepada umat Muhammad akhir zaman ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mereka, dan demikianlah azab Allah di hari akhirat kelak jauh
lebih dahsyat dan lebih besar daripada hukuman di atas dunia itu. Tetapi bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, akan dikurniakan jannah syurga. Sesungguhnya orang yang zalim, orang yang kafir tidak sama dengan orang yang Islam, mereka yang beriman. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala terus menurunkan kitab kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menjadikan sumber hukum. Dan disitulah ianya merupakan satu janjian, perjanjian yang kukuh. Dan di hari akhirat kelak akan dipersoalkan hukum hakam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Dan ianya akan menjadi persoalan apabila dibangkitkan di hari kiamat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qalam ayat yang ke-30. Allah Ta'ala berfirman, fa akbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun qalu ya wailana inna kunna taghin asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Yang bermaksud, maka berhadap setengah mereka itu atas setengah, berkeji-keji kata setengah pada setengah, engkau suruh tegah miskin, dan kata setengah engkau hendak beri banyak harta kita miskin, dan kata setengah engkau takut jadi apa-apa. Kata mereka itu, hai kebinasaan kami, bahawasanya adakah kami zalim sekalian dengan tegah miskin? Dan tiada kata insya Allah. Harap Tuhan kami itu bahawa ganti ia akan kami yang terlebih baik daripadanya. Dan bahawasanya kami kepada rahmat Tuhan kami itu gemar sekalian, supaya terima taubat kami dan kembali kebun kami. Diriwayat diganti bagi mereka itu kebun yang terlebih baik ketika diketahui Allah akan ikhlas dan benar hati mereka itu. Disuruh Jibril korek buang tempat terbakar itu dan bawa kebun negeri Syam taruh tempat itu. Jadi Allah Ta'ala berfirman, fa akbala ba'duhum ala ba'd, maka bertembung antara setengah mereka akan setengah. Sebab dia ada tiga orang adik-beradik. Bila mereka tengok kebun mereka ni terbakar, lalu mereka badi baloh pula. Manusia ni bang, kalau bak benda ni kok, memang begitulah. Bak kebendaan ni, mereka berbaloh. Walaupun mereka tahu benda itu tidak kekal selamanya. Jarang sangat mereka ni nak berbaloh bak akhirat, bak pahala. Kalau Mekah Madinah tu tak tahulah, ada juga berebut tempat nak duduk kawasan Raudhah. Kampung kita ni tak ada nak berebut tempat dalam masjid. Baru ni ada tunjuk gambar berlari nak duduk serpang semayang. Biasa Masjid Nabawi lah. Buka pintu tu berlari ni nak berebut duduk serpang. Kat kita ni tak ada pintu terus masjid, nak suruhnya duduk tak cukup. Patut tak cukup tanah. Masjid ni kapek lagi, ngekor lagi. Dia pergi tempat-tempat mainan yang menyeronokkan mereka.
Walaupun kena bayar, panah, bahar hujan, kadang-kadang tinggal semayang bang, berebut nak duduk grandstand dan sebagainya. Tapi jarang kita nak berebut untuk kerja-kerja akhir. Kadang-kadang kita berbaloh ni kerana kita kena buat. Kalau kau teroyong, aku sombong. Baloh kau, baloh kerana aku sombong. Tapi bila mereka hilang dunia mereka, baru baloh. Baloh, adik-beradik baloh. Ahli syarikat, dah lama kita ni. Sama-sama ahli syarikat dah baloh. Bapa, masa rugi tak baloh nak bagi rugi tu. Masa untung. Bila untung dah banyak, syaitan pun cocok lalu. Muat kerja banyak, dia duduk saja je. Dia pergi racun tu pula. Serma ni idea mu, dia tu bodoh, tak tahu kala. Patut mu lah boleh banyak, syaitan. Akhir baloh tu. Orang ni buat lari pitih, orang ni buat lari pitih, orang ni dah amanah, khianat. Maka syaitan akan jadi racun, dia berbaloh. Dunia ni mereka berbaloh. Bukan tak ada, ada. Kisah jutawan yang dipenjarakan di Mesir. Kisah dia seorang engineer, seorang jurutera. Asal-asal nak projek perayang je. Tak ada pitih ni maknanya. Masa tu, masa dia miskin lagi susah. 9 orang cari. Nak cari seorang, tak ada orang nak melabur. Kapung kecil. Nak perayang, nak cari yang ke-10, tak ada. Akhir kawan dia kata, ada dah, ada dah. Ada dah yang ke-10. Siapa dia? Allah Ta'ala. Allah. Jadi mereka ni buat syarikat, 9 orang caput Allah Ta'ala. Dan mereka berjanji kalau dapat untung, bagi sama rata. Bagi sama rata dengan Allah Ta'ala. Start. Dan kenapa modal Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kena jaga projek ni, biar jangan rugi. Pelik bang. Akhir mereka untung, dia beri Allah Ta'ala. Kita kadang untung, tak payahlah Allah Ta'ala. Dia bagi portion pembahagian Allah Ta'ala. Lama-lama dia beri kursa ke Allah Ta'ala, 20%. 80% bagi ke kawan-kawan dia, 9 orang ni. 20% beri kepada Allah Ta'ala. Lama naik 30-70. Nega kursa, dia beri bahagian Allah Ta'ala ni 30. Dah 30 bagi Allah Ta'ala di ibu dalam masjid tu, dia buat sekolah, dia buat tadika, dia buat sekolah rendah, dia buat sekolah menengah, lalah buat universiti, lepas tu buat kilang, buat kereta api. Sebab kampung dia tu jauh, tak ada orang nak pergi ngajar, sebab tak ada pengangkut tang, dia buat kereta api pergi kampung dia. Lalah kali bagi separuh-separuh Allah Ta'ala 50, 9 orang ni 50. Tapi 9 orang ni pala maknanya istiqomah lah. Dididik, ditarbiah. Kalau tidak kita Allah Ta'ala tu kita nak kekoh lagi. Terbaik-baik manusia ni, termolok. Jadi nak cari macam tu. Sehingga dia menjadi jutawan. Millionaire. Sehingga masa polis takak dia tu. Takak sebab apa? Sebab dia lawan kerajaan yang ada. Zolim. Takak dia tu bila dia rapah komputer, kenapa ada dalam komputer dia? List nara orang miskin. Yang dia bayar sewa rumah mereka secara bulanan. Dia ada senara list orang miskin dalam komputer tu. Dia masuk duit untuk bayar. Setiap bulan. Rumah sewa mereka. Bayangkanlah. Ramah mana Mesir ni, orang miskin ramah. Rakyat apa dekat 100 juta tu. Jadi dia tanggung orang miskin macam tu. Orang tak tahu pun. Siapa dia pun tak tahu. Tu ikhlas mereka. Perniagaan dia apa sebagainya besar.
Jadi dah jadi jutawan. Apa? Sebab dia berkongsi dengan Allah SWT. Ini nega dengan Allah Ta'ala. Yang ini Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Saff. Hal adullukum ala tijarati tunjikum min azabin alim. Maukahmu nak nega dengan Allah Ta'ala? Maukah kamu berbisnes, berniaga dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kata, maukah aku tunjukkan satu bisnes, satu perniagaan yang untung dia selamat daripada api neraka? Munak dong. Gitu. Infak. Kita rela ke melabur apa skim cepat kaya tu? 10 riyal jadi 100, 100 jadi 1000. Lipat-lipat akhirnya lipat batang tekuk kita habis. Berapa juta dia tipu. Tapi Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala ganda lipat-lipat, kita tak percaya. Kama salihabbatin ambatat sub'a sanna bila fi kulli sumburati mi'ata habba. Setiap ringgit yang kamu beri, setiap orang panggil dirham ataupun duit emas yang kamu beri, yang kamu infak, dia jadi satu biji benih. Dan setiap satu biji benih itu akan tumbuh menjadi 7 ranting, 7 suluh. Setiap satu suluh tu ada 100 benih seperti mana yang mu tanam bawah tu. Mana apa? Subu'umi'ah, 700. Mana satu kali 700? Siapa dia nak melabur ni? Wisriya Allah tak, dia beri 700 gitu. Tak, gila kalau dunia ni nega gitu, bang. Biasa kalau we 1000 jadi nega untung beri 30% ataupun 50% bagi dulu. Ni we 1000 700,000 beri untung. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tuhan boleh ganti lagi, ganda banyak lagi pada tu. Tapi siapa percaya? Hanya orang mukmin saja percaya. Sebab itu orang mukmin, orang Islam saja ada konsep wakaf yang seperti itu. Kita tengok tu bekas. Sekarang ni dia top jawatan tu. Aroji Bank. Aroji Bank ni semua harta-harta dia di kanak-anak dia belaka tu. Dia pun agak tua tu. Dia ada ladang khemer terbesar di dunia. Setiap dan ladang khemer ni dia wakaf sabilillah. Bertrela aku atau ke Mekah dan Madinah. Setiap orang haji ni makan free. Koh dia tanggung, dia jaga. Tu salah satu contoh lah. Orang simple je. Pakai jubah simple, serban gitu, pakai lipa, perih. Billionaire. Roji Bank tu hopok dia, hop dia. Tapi tak sombong pun. Dermawan dia hebat. Sebab apa? Sebab dia yakin pelaburan dia dengan Allah SWT. Jadi dia kira habis harta tak apa. Ada orang terbalik. Dia tak kira wakah ke, hak haram, dia belum dia habis. Padahal hak wakah tu lagi bahaya Allah Ta'ala. Orang wakah kerana Allah. Kipah ke, rumah ke, tanah ke, sekolah ke, madrasah ke. Jadi kita pula gerembak. So, jadi bila kebun mereka itu terbakar, fa akbala ba'duhum ala ba'd. Mereka bertemu sama mereka berbalung. Ya talawamun.
Banding ngata-ngata, bersumpah-sumpah, kerja. Kemur lah. Padahal dia dulu, kalau satu meriah, kita pergi subuh gelak lagi, kita pergi kutik tu. Ha, biar orang miskin mari, oh, tak ada tu. Padahal hak dia, bang. Hak dia. Waktu hakahu yaumah hasa dia. Hendaklah kamu berikan hak dia pada hari menuai. Kalau kebun kita biji ring, masa kita kutik, maka kita kena bayar zakat. Zakat itu makna dia bersih. Kalau kita ambil, kita makan, kita gunakan, kotor buat kita. Maknanya dia capur taik. Sama seperti emas, sama seperti biji besi, sama seperti tembaga, sama seperti mineral lain. Ngak kita buat timah tu. Ha, nak buat ngai, kita nak bakar cair. Dia ada sama tahi dia. Biji besi pun kita kok kita bakar, guru dia cair, tubik orang besi molek, dia ada tahi dia. Mah pun kita kok, dia ada tahi dia. Tahi tu kena buang. Supaya pio mah tu pio, besi tu pio, biji tu pio. Ha. Dan itu bukan hak dia, jangan dia ambil capur. Itu kok. Zakat ni hasil kita kerja, dia ada tahik dia. Maka kita kena keluarkan tahik itu 2.5% kalau mah dan perak. Ha. Kalau biji ring 40 gantang keluar satu gantang. Satu gantang Baghdad. Dia ada cupuk kayu dia dululah. Maka keluarkan setiap kali kita petik hasil dia. Dan bila kita keluarkan zakat itu, dia menyucikan apa yang kita miliki. Jadi suci hak kita miliki. Baru hak kita betul. Zakat ini ada kadar dia lah. Itu wajib. Kalau kita ni hati yang pemurah, kita tambah lagi. Sedekah. Sedekah ni sama ada wajib ataupun sunat-sunat. Derma. Ataupun derma kita panggil. Heboh. Zakat. Sedekah. Jadi sedekah ni kita tak boleh beri kepada orang kaya. Malu dia. Ha, kita orang Melayu ni, tak apa ambil ni. Apa ni? We kamba sedekah. Oh, beres. Terima kasih. Orang Arab kalau dia kaya, kita we sedekah aib dia. Sebab sedekah ni hanya diberi kepada fakir dan miskin. Kita panggil beri heboh, hadiah. Oh, tak apa. Ha. Tapi kalau orang miskin pula, kita we heboh. Macam kita perli pula nganying dia, dia miskin. Lepas tu kita we hadiah, seolah-olah dia kaya. Tak betul istilah itu. Orang Melayu ni heboh ke zakat ke apa. Tak boleh bahan belaka. Tak boleh. Hamba tak layak zakat. Zaman kita ni berbangga-bangga menerima zakat. Orang mukmin dia tak berbangga terima zakat. Hamba tak layak zakat. Hamba ada dah cukup dah. Anak-anak beri piti cukup belaka dah. Dia tambah. Saya ni beri zakat. Jadi orang yang menerima zakat, dia tidak berhak, tidak perlu untuk mengeluarkan zakat. Ni tiap bulan dia keluar zakat. Tiap tahun, cukup hopitih dalam bank ratus-ratus ribu dia keluar zakat. Lepas tu dia terima zakat pula. Macam mana? Ha. Jadi orang yang keluar zakat ni, dia tidak terima zakat lah. Dan orang yang menerima zakat, tidak perlu mengeluarkan zakat. Sebab dia tak ada pitih. Tak keluar. Tak perlu dia keluar zakat. Dia yang menerima zakat. Selepek kerja. Rumah besar. Tapi rumah arwah suami dia. Dia sumber pendapatan tak ada. Kalau tak ada sumber pendapatan, tak apa. Piti dalam bank ratus ribu tak masalah. Kebun luar, rumah sewa banyak tak masalah. Jadi pendapatan yang ada cukup buat dia. Jadi orang yang berhak mendapat zakat ini adalah fakir dan miskin. Siapa itu pakir? Siapa itu miskin?
Orang yang bukan miskin, orang yang dia belanja setiap bulan itu cukup pendapatan dia. Ha, dari zakat lah dia. Ha. Rumah sewa 200 contoh. Api air, makan minum apa sebagainya, tolok lapor lah, cukup tutup aurat pakaian sebagainya 500. Dan dia ada 500 bulan. Cukup. Orang miskin ini maknanya pendapatan dia dok cukup 500 tapi dok kurang pada separuh. Contohnya urusan keluarga dia RM500 sebulan. Pendapatan dia hanya 400 saja. Maka dia dikategorikan sebagai miskin. Siapa itu pakir? Pakir itu orang yang sumber pendapatan dia dia boleh cari. Dia dapat hanya tak sampai separuh. Kalau RM500, separuh 200 setengah. Dia hanya cara boleh dapat 200 saja. Ha, dia selepek isteri dia pergi gosok-gosok baju rumah orang, lipat-lipat kain, orang beri 200 bulan. Perbelanjaan dia 500. Ha, dia pakai. Ha, dia berhak dapat zakat. Kita kena usaha dia. Ambil boleh zakat. Ha, dan sebagainya. Welfare apa dan sebagainya. Ni kita dok. Ha, kita piti banyak pun aku nak juga. Ha, tak boleh lah gitu. Ha, dalam Islam. Anak dia pun begitu juga. Dia memalukan anak dia. Kita ni anak lelaki patut malu kita. Apa mok? Ha, sebab muda wi piti kat aku. Ha. Patut malu ayah anak ni. Anak lelaki. Ha, dah suami, suami dia mati dah. Maka turun tanggungjawab itu kepada anak. Anak lelaki ataupun pok saudara dia. Ha. Ni kita kalau mati seseorang, jadi adik-beradik pok dara ni bagi nak bagi seka dia. Masa susah kita tak tanggung. Ha, tak jadi lagu tu, bang. Kita paksa dia suruh jual rumah tu apa, aku nak bagi aku. Ha, ni zoling ni, bang. Ha. Dia tidak memahami sebenar konsep dia tu. Menyebabkan anak saudara dengan terawa, duduk dengan terawa. Kena mok tu hodok cerdik juga. Biarlah orang wak guana pun. Ha, jadi kita menzalimkan yang menjadi amanah tanggungjawab kita. Anak saudara kita tu tanggungjawab kita. Amanah kita. Ha. Kita nak pergi jual biar dia dengan terawa duduk. Tak boleh. Ha. Sepatutnya tak apalah mu duduk situ. Ha, mu pun anak saudara aku. Tak apalah ambil. Ha, itu yang sepatutnya. Patut kita cari pula. Kalau dia merempak, cari tempat tinggal buat dia. Ha, tu. Tak ada makanan, wajib kita beri makanan. Tutup aurat dia apa dan sebagainya. Barulah akhir sekali pergi ke kerajaan, pergi kepada jiran, pergi kepada kampung dia. Ha, jatah kuasa dalam kampung tu untuk selesai. Itu Islam ni, dia ada mekanisme ni. Ha, cuma tak berfungsi. Ha, sepatutnya tak ada orang-orang yang melarak dalam masyarakat, dalam kampung dia apa semua. Kalau tidak sekampung tu dosa. Macam semayang juga. Kalau lah sebuah kampung tu tak semayang, satu kampung, masjid, tak ada seorang berjemaah, sebuah kampung tu berdosa. Sama juga dengan faktor-faktor seperti ini. Kalau terbiar sampai jadi merempak seorang tu dalam kampung, orang kampung tak cara, semua kampung tu berdosa. Seorang jiran yang miskin, lapor tak makan, jiran lain makan kenyang, dia berdosa. Ha, sama. Ha, jadi kita kena ambil kena lah. Apa-apa yang berlaku dalam masyarakat gitu. Jadi mereka berbaloh sesama mereka. Kata mu kedekuklah, mu ginilah, mu sebabnya jadi baloh. Akhirnya mereka kata, qalu ya wailana. Mereka mencela diri mereka sendiri. Mereka berkata, yakni ashabul jannah tu berkata, ya wailana. Wai-wai ni makna neraka. Wailana. Neraka wailah atas kita. Ha, gitulah. Tapi maksudnya Allah celaka dah kita. Ha, ini ciri taubat. Kenapa? Menyesal. Orang yang berkata demikian ni adalah orang menyesal. Kalau orang jenis kerah-kerah, peduli. Ha, orang ni orang kerah, sombong. Dah boleh ambil pengajaran, dah boleh ambil iktibar. Tapi bila tengok Allah,
maring subuh-subuh. Kita mesuarat semalam nak kutik pagi ni. Gi pagi jadi beras sak habis tanah. Jadi batu hitam kematu. Nah, sampai ke hari ni jadi hitam pulak batu tu. Apa? Sebab Allah Ta'ala perintah malaikat bakar kebun dia. Lebih kurang 5 hektar saja. Ha. Belah-belah hektar lah. Ha. Kalau orang pergi ke Sana'a, lebih kurang 20 kilometer daripada bandar Sana'a itu ada. Ha. Dia panggil kebun terbakar. Ha. Jadi mereka ni menyesal belaka. Ya wailana. Oh celakalah kami. Inna kunna tawin. Sesungguhnya kami ni tawu. Ha, bahasa tawu, tawu, tawin ni tawu lah. Kenapa? Melampau batas. Padahal kalau kita bagi wah luruh je orang miskin tu duduk jadi kudi rata. Ha, 2.5% saja. Secupok je. Ha. Hak baki tu boleh kita. Ha. Dah berapa sifat tomok. Apa yang jadi tomok ni? Setan lah. Iblis. Duk asuk. Ha, seolah-olah kita ada tu miskin. Orang kita ke gitu. Orang jual pasal minggu. Tain garik. Semayang lah garik. Sebetul sangat. Hei, dia kata kalau kita semayang tak ada orang beli gitu. Ha. Jadi kadang-kadang jarang orang semayang. Bukan nak semua. Kadang-kadang mulai-mulai ada. Orang keboja apa tu. Ada-ada semayang tu. Tak larang nega. Tapi siapa semayang lah sebetul. Jadi siapa kita siapa tak mau semayang takut rugi. Ha. Kerana rebut sesuatu duniawi kita. Melakukan yang haram ataupun meninggalkan yang ta'at. Jadi kita memang keluar zakat ni takut miskin. Allah Ta'ala boleh tarik kumpayaku habis lah tu. Ha, gudang kita sayang sangat. Stok lah. Ha, setahun sekali kita tutup kedai. Ha, berapa cek account? Learn ni komputer belaka. Dah tak seruk. Barang kita ada banyak mana lagi. Ha, tengok pitih. Oh, banyak mana pitih kita. Tek, tekan, rung, tubik, hutang orang banyak mana. Orang berhutang ke kita. Tolok, 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 tolok ni. Ha, ni pun bayar zakat. Kan payah sangat. Hei, tak ada masa, tak ada masa, tak ada masa. Deku. Pok raung cucu api terbakar habis sekilang. Baru Allah kalau aku bayar zakat, ha, baru kita ingat. Ha, ha, masa nyesal, nyesal tu tak guna dah. Tak beri guna lagi. Ha. Jadi Tuhan beri peringat ni. Sebab mereka berdagang ke Yaman. Mereka berdagang ke Syam. Dalam perjalanan tu mereka melalui tempat-tempat ini. Mereka tengok kebun terbakar ini. Mereka tengok kaum Ad, kaum Samud. Mereka tengok tu empayar-empayar besar tu. Ha, di Jordan, di mana, di Syam. Bekah-bekah kesan-kesan. Mereka melalui Bahrul Mayit. Dead Sea, Laut Mati. Bekah ditimpakan azab dari kaum homoseksual. Supaya mereka ambil iktibar pengajaran. Jangan buat gitu. Tengok ni Tuhan tunjuk bala. Ha. Tapi dah jenis kerah-keruk. Ha. Tak boleh ambil pengajaran. Yang boleh ambil pengajaran. Macam zaman learning. Zaman learning. Kita dah payah pergi dah apa. Boleh taik komputer. Nak tengok laut mati. Ha. Tengok. Ha. Tak habis bitih. Boleh tengok. Oh gini, oh, sebuah kampung bandar Sodom yang ditenggelam dia lekuk oleh Allah Ta'ala. Tuhan bakar dia lekuk gong kampung jadi laut yang masing. Ha. Boleh balik tak? Ashabul Jannah pemilik kebun di Sana'a Yaman. Sekarang boleh tengok kampung. Oh itu kebun ni Tuhan cerita dalam suratul Qalam. Oh gini eh. Berketul-ketul hitam-hitam. Jadi macam rebara bekah bakar, bara api neraka. Ha. Jadi kita ada kebun ada apa? Ingatlah. Bukan kebun saja. Bisnes, perniagaan, nikmat yang Tuhan miliki. Tuhan boleh tarik sebetul saja. Ha. Yang kita bangga-banggakan. Sebab, inna lillah
wa inna ilaihi raji'un. Semua ni milik Allah Ta'ala. Datang daripada dia, dan dia boleh terik bila-bila masa saja. Kita ni pinjang saja. Jadi kita pinjang wa'gong, tak betul. Ha, kita tengok kawan kita ada motosikal, pinjang sekali. Ha, wak merak korang ngaku hok kita. Tuan kata, ha, agah we pinjang ke dia sebetulnya, wak macam hok teruk dia pula. Ha, tu. Ha, jadi Allah Ta'ala we pinjang kita. Isteri, anak, harta, pitih mah, omor, usia, pakak, ha, anggota. Dia boleh terik. Itu tengah body cut tahun pak tuan terik tu. Ha. Dalam zaman le ni. Zaman kederaan duk atas kereta. Ha. Sama sedah boleh tuan terik ku sekeluarga. Ha, 5-6 orang mati. Habis mak ayah tinggal anak kecil je. Ngayu siapa. Ha, itulah kadang. Allah Ta'ala teri. Kadang-kadang teri habis bini, anak-anak. Tinggal dia seorang gedik-gedik. Kalau nak boleh ambil pengajaran lah. Ha. Tapi tak mesti berlaku atas kita. Apa yang berlaku sekitar kita tu cukup lah. Untuk memberi pengajaran kepada kita. Ha. Supaya apa? Supaya nikmat yang Tuhan beri kepada kita ni, gunakanlah pada jalan yang sepatut dan yang selayak. Sebab itu nikmat miskin dengan nikmat kaya ni payuh. Orang kaya ni nak benda ingat. Orang miskin ni dia ingat. Allah, tak apalah, sobolah. Ha, nikmat sehat dengan nikmat sakit. Sehat ni ujian juga. Sakit ni ujian juga. Tapi kadang-kadang sakit tu mendatangkan insaf. Ingat apa? Sehat dah ingat. Ha, begitulah seterusnya. Jadi apa disebut? Inna kunna tughin. Kami ni golongan yang melampaui batas. Zolim. Tauruk ni air katanya. Ni gelah. Kita ubah penuh siapa melepoh. Ha, itu dia panggil tauruk. Melampaui batas. Ha. Jadi dia ada kita pegang kambing ni. Ni pagar. Ha. Sebab dia kata mu jangan rapat. Tilka hududullah. Ini sepadang Allah Ta'ala. Jangan lepas pada tu. Bila orang pergi kambing, kalau dia rapat ke bagongnya, jolok pada masuk dah kebun. Ha. Kita pun gitu juga. Bila dia kata, wala takrabu zina. Berzina tu haram tu. Larang. Wala takrabu, jangan kamu hampiri. Ha. Mukaddimah benda-benda yang boleh mendatangkan zina. Zaman lening ah, dating lah apalah, mukaddimah tu takrabu. Zina tu zina. Jadi menghampiri itu pun sudah dilarang oleh Allah SWT. Betapa Tuhan cemburui mereka-mereka yang beriman daripada melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Puak-puak liberal ni apa? Ha, dia mainan dia lah ni. Ha. Ha, bagi dia tak ada dosa belaka. Jadi bila kena berlaku, barulah mereka tahu kita melampaui batas. Ha. Tak kena sakit lagi, tak apa. Asa Rabbuna ayyubadilana khairam minha. Asa. Moga-moga dia kata Rabbuna Tuhan kami. Ayyubadilana supaya tukarkan buat kami khairam minha, lebih baik daripada kebun terbakar itu. Setengah riwayat kata Tuhan ganti balik ke lain. Setelah mereka insah, mereka bertaubat, Tuhan ganti dengan subuh dan dia telah kembali melakukan kerja taat. Mereka lah ni dok buat dok apa kedekuk dah bagi mula kepada hok pakai dan miskin. Ni sebelum Nabi cerita Nabi-Nabi dulu.
Zaman Rasulullah, zaman Saidina Umar, dia ada kemah dah Baitul Mal ni. Dia ada pekerja dia. Di zaman Nabi ni dah ada pekerja kutip zakat. Dia pergi ke kebun, cata, pergi ke kebun ni tulis, pergi ke kebun ni kira, kamu kena bayar banyak ni. Dia bawa balik kepada Madinah. Kat kita ni orang kutip zakat, kita pergi cari. Tahu? Kita pergi cari orang yang kutip zakat. Zaman Nabi dulu, orang yang kutip zakat tu pergi cari. Dia jauh-jauh pergi kebun kira. Ni zakat. Ada juga jenis sombong. Tambah-tambah bayar. Ni bukan orang mamak ni. Aku usaha sendiri. Mereka jadi kedekut. Waktu yang akhir Tuhan pusing, jatuh papa semula. Jatuh miskin semula. Kadang-kadang Tuhan uji. Nabi cerita kisah kepala botok. Kepala botok nyakit kusta. Miskin. Buta. Buta tiga orang. Orang lain habis. Orang kepala botok. Dia kata, bukanmu dulu botok dah. Aku rambut gini dah jauh beranuk. Padahal dia botok. Melekat pergi, miskin. Botok kepala. Dia beri apa, ternakkan. Lembu. Biok lembu. Kenapa dia suka? Supaya tumbuh rambut. Tumbuh rambut. Seorang lagi, sopak. Penyakit kusta. Baik kusta. Kusta ni jenis luruh daging ni bang. Putih gitu. Sopak. Kalau putih tu sopak. Kusta ni daging. Jadi ketok kadang-kadang. Buta ni. Sembuh penyakit dia. Dia berikan kebun. Dia berikan ternak. Seorang lagi buta. Dia celekkan mata dia. Dia beri. Lama tu mereka negi semula. Lupa dok setabuk. Mereka kata, bukan mu dulu botok. Miskin. Hai dok. Kalau mu tipu, mu akan balik asal. Akhir, papa mula, botok mula. Dia pergi kat penyakit sopak pun gitu kok. Kusta ni. Gitu juga. Dia pergi kat buta, pesen buta kok dia. Melekat buat mata buta kok. Dari jauh pergi mari. Aku dulu buta macam mu juga. Datang seorang beri hikmah, alhamdulillah celik apa sebagainya. Mari. Dan dia kata, beri kaku lah kambing sikit. Ambillah mana-mana kambing, ambillah mono. Aku dulu basak tak ada seko buta, ambil. Mereka kata, aku melekat. Tak perlu kambing-kambingmu ni. Ujian daripada Allah. Tapi kawanmu dua orang tu habis balik asal. Apa sombong. Kedekuk. Gong. Takabur. Mu saja selamat. Jadi orang mari kadang-kadang kutip jumpa kita tu, mana tahu melekat tau. Jangan ambak dia. Orang-orang yang meminta-minta, ala tanhab, jangan kamu halau dia, jangan kamu ambak dia. Beri sikit pun. Kalau tidak pun, beri kata-kata yang baik. Jangan tu kerja malah terima. Semula lah, lain kali lah, insyaAllah dah. Beri kata-kata yang baik. Jangan menyakiti hati mereka. Mana tahu dia melekat. Hilang habis-habis, dia kata. Kita duduk sipar susu. Zaman Nabi Isa dulu, dia tahu. Antara mukjizat Nabi Isa ni, tahu barang apa yang disembunyikan. Jadi dia bawa orang miskin ni, dia mahu kaya-kaya, kata kita tak ada benda. Dia buka bawah. Dalam payamu tu ada ni, bawah tikur ni ada, baik dinding ni. Kaya tu bahasa semua. Dia tengok susu bank tu. Dia ni ada dalam bank, sistem bank lah. Rumah nampak mepet dalam bank tu berkepuk-kepuk. Dulu pakai simpan dalam rumah. Jadi Nabi Isa pergi royak orang miskin. Rumah tu ada banyak orang. Rumah tu marah orang kaya ni kepada Nabi Isa. Sebab mendedahkan. Patutnya dia kau beriman. Allah, sungguhlah Isa ni Nabi. Dia tahu apa yang kita sembunyikan. Dia marah pula ke Nabi. Inna ila rabbina gharibun. Dan sesungguhnya kami kepada Tuhan kami itu bertaubat.
Jadi mereka ni bertaubat. Kembali kepada gitu je. Allah Ta'ala ada ajak nega kamu, kambingmu, kebunmu tu. Ha, supaya kamu ni insah taubat. Gitu je. Tuhan suka orang bertaubat ni. Mengaduha kepada Allah, merayu kepada Allah, minta ampun daripada Allah. Jangan buat kerah-kerah, sombong, taubat lah. Hei, taubat apa? Aku tak ada dosa, dia kena taubat. Ha, sombong. Tuhan tak suka orang yang sombong atas muka bumi. Istighfar. Kita kembali kepada Allah. Ha. Kita kalau kita cikgu pun gitu. Kita tahu anak murid kita curi. Kita kata mau curi. Curi. Oh tu yang kita pernah. Ha? Oh, kata-kata minta malah cikgu salah gini. Oh, kita tak apa. Dan kalau jangan awak lah. Ha. Anak kita pun gitu. Kalau dia mengaku kesalahan tu, tak ada orang nak marah sangat. Ha, tu. Hodok mengaku, buat kerah-keruk tu. Kau lagi kita panah. Ha, polis pun gitu kok. Ha, tu. Kalau dia kabur, ha, masuk J. Undang-undang. Ha, kalau dok kabur, kau lagi ada mok yang apa sebagainya, baru kabur. Oh, ada sini-sini. Ha, dia kata, kalau mu kabur awal-awal, aku tak ada mokmu. Jadi manusia ni supaya apa? Supaya bertaubat. Innallaha yuhibbut taib. Allah Ta'ala suka orang yang bertaubat. Tengah-tengah malam mengaduha kepada Allah, beristighfar. Pada Nabi ni tak ada dosa maksum. Dia beristighfar 70 kali. Setengah riwayat kata 100 kali sehari. Apa sebab? Amalan itu ibadat. Amalan yang disukai oleh Allah. Maka dia buat apa yang dikasihi oleh kekasih dia. Allah SWT. Lepas pada itu, dia nak ajar umat dia. Supaya beristighfar, banyak istighfar. Banyak hikmah daripada istighfar. Waktu ada seorang ulama, dia dah boleh anak. Kawin lama dah boleh anak. Dia ngadu ke syekh-syekh. Ha, ni isteri aku ni, anak dah boleh. Istighfar. Dah ada kai langsung istighfar. Ma, tapi dia istighfar, dia jujur ni istighfar, istighfar, istighfar. Ha. Akhirnya Allah Ta'ala kurniakan anak. Itu kerja Allah Ta'ala. Ada seorang tu mengadu kepada Rasulullah. Anak dia ditawar musuh. Musuh mari, ropok rumah, buat lari anak dia. Ha. Pergi mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah kata benda, istighfar. Kalau kita, astagfirullah. Ha. Carilah askor ke atur ke apa. Ma. Ha. Tapi dia yakin Rasulullah kata, istighfar. Dia balik istighfar, astagfirullah, istighfar. Habis bini. Bini dia tanya, bang, dah anak kita ni kena ropok, kena colek ni, guana ha. Dah Rasulullah kata, guana. Rasulullah suruh istighfar. Ha, kalau kita tau. Istighfar pula tu. Anak kita nak masuk universiti tak cukup 2-3 ribu, pergi kat ustaz tu, ustaz kata istighfar. Astaga, kita nak we, biar dia we 3 ribu, 4 ribu, lepas lah dia suruh istighfar. Dah ada kaitan langsung istighfar. Tapi bini ke sahabat ni yakin istighfar. 2-3 hari balik anak dia, bukan balik 100 ekor kambing pulak juga balik. Dia tanya dia orang kena kamu. Ha, dia kata orang colek tu tidur warna dia kata. Ha, dia pun jumpa lubang terlepas. Belang-belang tu. Wak lari kambing dia. 100 ekor kambing. Ha, wak balik. Ha, selama. Nge kambing-kambing pula boleh pula. Ha, tapi atau ayah yakin lah. Jadi istighfar ni kalau kita ngaji. Banyak hikmat daripada istighfar. Dunia dan akhirat. Jadi sini ni dia ajar ni. Ni cira bertaubat. Ayat-ayat doa orang yang bertaubat. Jadi taubat, taubat ashabul jannah. Ha. Jadi ada latar belakang ni. Dan ayat-ayat istighfar yang paling afdal adalah ayat-ayat istighfar yang disebut dalam Al-Quran. Ha. Masuk doa Nabi Ibrahim. Masuk Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
doa Nabi Yunus dalam perut ikan. Jadi ini masuk belakang. Jadi ini daripada awal lagi mah. Palamma ra'auhu qalu inna ladallun. Allah, kita ni sesak roh. Nahnu mahrumun. Allah, kita ni Tuhan teri abik balik belaka dah. Ha. Inna kunna zalimi, Allah, kita ni zalim dah. Ini pengakuan belaka. Salah kita, jahat kita, ikut nafsu kita, tak dengar kata apa. Orang dengar tu simpati dah jadi apa lah. Ya, lepas-lepas lah. Ha. Ni wak-ok sombong kita. Ha. Jadi dengan Allah SWT kita menyebut perkata ni. Lahir mereka, ya wailana inna kunna tori. Kami ni tahu melampaui batas. Ni penyesalan-penyesalan. Sebab itu syarat taubat antaranya adalah menyesal. Ha. Antara rukun taubat adalah menyesal dan meninggalkannya. Dan baru dia berdoa kepada Allah. Kenapa dia doa? Asa Rabbuna an yubdilana khairan minha. Allah, moga-moga Tuhan gantilah dengan apa yang lebih baik. Anak itu kok mati. Ada hikmah. Boleh jadi Allah Ta'ala nak ganti dengan yang lebih baik. Terbakar kilang kita. Ha. Lepas pada itu Allah Ta'ala nak ganti yang lebih baik. Rumah kita, rumah saka duduk buruk dah. Oh, terbakar. Ha. Macam mana? Orang pun kutik derma, pakat-pakat tolong. Siap rumah batu lah dia. Eh. Sebutih. Tahu? Boleh jadi Tuhan nak yang lebih baik. Ha, maknanya baik sangka kepada Allah Ta'ala. Ada hikmah yang banyak di sebalik pada tu. Kita tak tahu. Ha, cuma kita nampak setiap bala itu benda yang menduka cita. Kan? Tak, boleh jadi ada hikmah yang baik di sebalik. Macam doktor juga, dia kerak kaki tu, tambah penyakit tu datang. Ha, kalau tidak kena kerak peha. Tapi kita duk sibuk menyesal hak hilang tu lah. Ha, kita tak kira kebaikan yang ada selepas pada itu. Macam hak kisah Nabi Musa alaihissalam. Ha, dengar Khidir. Naik atas kapal, dia tebuk kapal. Orang atas kapal marah lah. Mana kita tebuk? Nabi Musa pun marah. Ni kapal orang miskin. Dahlah kita tumpang. Mungkin korek pulak kapal. Dia kata sebenarnya aku tebuk ni dia akan tersadar sini. Kalau aku tak tebuk dia kira Nuh ada raja dia Nuh jahat zoleh, dia rapah kapal, dia bunuh orang atas kapal. Mu tak tahu. Ha. Jadi aku tebuk kapal sadar sini, dia baiki tapung je lah, dia selamat. Lepas tu boleh pergi ke laut semula. Ha. Bila masuk dalam sebuah kapung, diajak minta tolong orang. Makan pagi pun tak wui kedekuk orang kampung ni. Makan tengah hari pun dah ajak. Lapor dia ni. Nabi Musa pun lapor, dia pun lapor. Lepas tu dah jalan dalam kampung ada rumah sengit. Mari kita baiki rumah ni. Nabi Musa kata baiki wakau apa. Bahasa kampung jahiliah kedekuk apa. Ha, nasi lemak air teh pun dah wui kita minta. Pintah-pintah nak pergi gotong royong, nak baiki rumah dia, layang dia lah. Ha. Dia beritahu, mu ni gopoh Nabi Musa. Mu tahu dok rumah ni adalah rumah lelaki yang soleh. Anak dia ni pergi ngaji. Kayak gini bila dia tamat ngaji, dia jadi orang alim. Dia akan balik, dia akan dakwah kampung dia ni. Cuma ada harta di bawah rumah dia ni. Kalau kita lok rumah ni utuh, boleh kepada hok puak jahat ni. Jadi kita baiki selamat harta ni, kaki anak dia balik, harta ni boleh ke dia. Itu pula. Ha. Namun tak banyak soal. Okey, aku malah soal dia kata. Masuk satu kampung, dia bunuh seorang kanak-kanak. Marah pula Nabi Musa. Apa membunuh ni budak ni apa? Ha.
Dan Allah Ta'ala perintah, dia kata budak ni kalau besar dia jadi jahat. Dan Allah Ta'ala akan gantikan anak yang soleh buat ni. Diterang kepada Nabi Musa setelah berlaku pada tu perpisahan. Ya, kita dah boleh kawan muduk sobor. Jadi Allah Ta'ala nak latih Nabi Musa supaya bersobor. Jangan ropoh. Belajar daripada lelaki soleh yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi kita ni tak boleh sampai tahap tu. Kita bukan nabi, bang. Jangan kita pergi bunuh pula anak kita. Apa-apa, tak apa. Kaki tuan ganti anak soleh. Aku tahulah mu dia sudahlah. Tak boleh. Kita bojelah mu, ha, membunuh. Ha, tak boleh. Nabi tak apa. Mimpi nabi tu benar. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi suruh sembelih anak dia. Tak apa. Kita jangan buat bengong pula pagi esok bawa golok nak pergi sembelih bini. Ha, tak apa, kat gitu hang ganti bini baru. Oh, larilah. Mu tunggu buat apa? Ha, gila dah laki mu tu kata. Ha, jadi dalam ayat ni diajar selepas daripada menyebut perkara tersebut, mereka ni kembali kepada Allah. Inna ila rabbina raghibun. Kembali kepada Allah. Gitu je. Itu sebab itu apa kita sebut ubah tema Islam memimpin. Supaya balik ke Islam. Rahruk sungguh. Nak ke liberal dia tu. Nak ke nasionalis dia tu. Nak kepada pemikiran-pemikiran barat dia tu. Masuk atuk tua tu. Patutlah kita tua ni balik ke Islam. Dok. Dok no, macam mana? Masih lagi menghina hukum-hukum Islam dan sebagainya. Tak mau balik lagi ke Islam. Dok macam mana? Sobohlah. Oh, kalau Nabi Nuh 900 tahun berdakwah. Dan kita ni, selagi mana kita berada data dasar yang betul tu, kita istiqamah, insyaAllah. Menang kalah ni bukan urusan kita, mang. Memanglah kita nak menang. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Memang mu suka menang atas dunia ni. Allah Taala akan beri. Tapi bila tak tahu. Tapi yang penting yaghfir lakum dzunubakum. Tu ampun dosa kamu. Masukkan kamu jannah dalam surga. Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawahnya sungai. Zalikal fawzul azim. Itu kemenangan yang paling besar. Dok leh dunia ni tak apalah. Dok menang dunia ni tak apalah. Asal kita boleh menang di hari akhirat kelak. Itu yang lebih besar. Kemenangan yang lebih besar. Dunia ni habis belaka. Tak ada orang bawa dunia ni. Serma selas pinggang mereka. Raja ke, siapa ke, munga. Kain kapang tu lah. Masuk dalam kubur. Duduk dalam keranda. Kanda papa playwood gitu je. Walau kaya macam mana pun. Jadi yang penting, jangan sampai seorang tu dia ambil nyawa sedang dia dalam tidak bertaubat. Dia bertaubat, beristighfar. Itu dia kena ajar semua. Berterusan. Jangan kita tengok polis baru nak capar tali pinggang. Baru nak ubuh topi keledar. Terkejut-kejut kita. Maknanya kaca ada setan, baru nak baca ayat kursi. Masa tu, tu kau bimbang nak ingat. Nak baca ayat benda, tak tahu lah. Akhir doa makan tu. Apa, dah terkejut sekarang. Dah kita dah biasa. Dia tu sama. Orang panggil dah jadi amalan dia. Berterusan. Hatta kalau dia terkejut pun, dia akan tumbik zikir yang biasa dia sebut itu. Berterusan. Kazalikal azabu wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Malakum kaifa tahkumun. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi,
Seperti demikian itulah azab dunia bagi orang yang menyelahi suruh Allah daripada kafir Mekah dan lainnya. Dan bermula azab akhirat itu terlebih besar daripada azab dunia. Jika ada mereka itu mengetahui azab akhirat, nescaya tiada menyalahi mereka itu akan suruhan kami. Dan turun tak kala kata kapi-kapi Mekah, jika dibangkit kami hari kiamat, nescaya diberi akan kami yang terlebih baik daripada kamu muslimin. Bahawasanya bagi segala orang yang muttaqin, pada sisi Tuhan mereka itu surga jannatun na'im. Maka makna muttaqin orang yang takut akan Allah dengan menjunjung segala suruhannya dan meninggalkan segala tegahannya fardu dan sunat. Maka apabila kami jadi muslimin itu, adakah kami jadi muslimin itu seperti orang kafir? Tiada. Tetapi muslimin dalam syurga, kafir dalam neraka. Apa suatu bagi kamu hai kafir Mekah, betapa kamu menghukum ini hukum pasti, kata hari kiamat kamu dapat lebih baik daripada muslimin itu. Jadi Allah Ta'ala menyebut kazalikal azab, ya demikian itulah azab. Jadi kebun tembakau tu azab. Kenapa? Tuhan terik nikmat tu azab, sakit itu azab. Tapi Allah Ta'ala beri sebagai mukaddimah saja, cik saja. Wala azabul akhirati akbar. Ingatlah azab hari akhirat tu jauh lebih besar. Lebih hebat. Di atas dunia ni sakit sangat Allah azabnya. Memang azab. Tapi kita ingat azab akhirat berat lagi. Sobohlah. Macam orang kita kata panah Allah, panahnya hari ni. Api neraka panah lagi. Nabi kata gitu. Ingat api neraka itu panah lagi. Neraka ni dia banyak jenis kok. Bukan panah saja, sejuk pun ada kok. Sejuk tu terlalu sejuk jadi air batu, mati orang. Oh apa? Disebut apa? Nafsu. Allah Ta'ala uji nafsu. Diubuh dalam neraka panah. Jadi apa? Jadi tang retung. Allah tanya-tanya siapa? Mu aku. Ambil ubuh dalam neraka sejuk. Habis sejuk. Tuhan tanya. Mu siapa? Aku mu. Kerahuk nafsu kita. Kalau dia tak tahan apa? Tuhan ubuh dalam neraka lapor. Apa tu dia tak tahan. Akhir barulah dia kata, ana abdu, aku hambamu. Anta rabbi wa ana abdu. Mu ni Tuhanku, aku ni hambamu. Sebab itu dia suruh kita berpuasa. Dengan berpuasa ni nafsu kita akan mengalah. Tidak payah. Nafsu makan. Mana sedap makan ni mah. Kita asyurok tu sunat puasa 10 asyurok. Kita galah bubur suri. Dululah lah ni dok. Alhamdulillah lah. Dok salah buat suri tu mah. Buka makan lah. Jadi disunatkan kita berpuasa. Hari Bait, hari putih. 13, 14, 15. Ataupun Isnin Khamis. Bulan Ramadan. Puasa 6 hari di bulan Ramadan. Bulan Syawal. Dan juga puasa-puasa hari tertentu masuk 10 Muharram. Disunatkan kita berpuasa. Supaya apa? Supaya nafsu syahwat kita tu lah. Itu Rasulullah kata, hai orang muda, berkahwinlah. Kalau mu tak mampu, Rasulullah kata, berpuasa. Orang muda ni kalau tak mampu kahwin, suruh puasa.
Ni pergi makan ubat kuat. Kau lah. Dia suruh kita berpuasa. Kerana puasa itu dapat mengekan hawa nafsu dan syahwat. Dia kata syaitan ni masuk dalam darah kita ni min majriyad dam, melalui saluran darah. Kita boleh tahan perjalanan syaitan itu sempit kali, dah padang awak dengan tangan gini. Dengan berpuasa. Dia tak boleh nak pergi. Bila orang ada masalah pun disuruh berpuasa. Berbuka tu berdoa. Masa buka tu dia berdoa, masalah dia. Dia puasa tu. Air kami contoh dia puasa. Belum berbuka tu dia berdoa, bermunajat. La khulu fi fammi sa'im atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Mana kita berdoa masa tu banyak-banyak. Kabur masalah kita benda. Lepas tu kita berbuka. Semayang maghrib. Semayang maghrib dengan isyak itu kita boleh semayang taubat. Nang rakaat. Lepas tu kita semayang ajak. Itu dengan Allah Ta'ala. Penyelesaian. Tak lesai lagi. Buat puluk minggu depan. Buat puluk. Buat puluk. Buat puluk. InsyaAllah. Allah Ta'ala akan kuniakan. Maksudnya kita gabung jalinkan dengan istighfar, dengan puasa, dengan berhajat minta dengan Allah SWT. Allah Ta'ala kuniakan insyaAllah. Kalau kita kabur ke orang, gabung gitu lah, sekadar tu lah. Apa-apa-apa. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Tapi kaburlah kepada Allah SWT. Mengadulah kepada Allah SWT. Jadi Tuhan kata, hari akhirat azab dia berat lagi. Laukanu ya'lamu, kalau mu tahulah. Kalau mu jadi khakrok, tak mu beriman. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Dan sesungguhnya orang-orang muttaqin, orang yang bertakwa, di sisi tu mereka jannat, syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi surga ni ada 7 tingkat itu. Jannat dia, syurga-syurga. Yang paling tinggi sekali Firdaus. Masuk Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa. Rasulullah kata kalau mu berdoa, mintalah Firdaus. Kita nak minta Firdaus rasa malu. Apa? Sebab tu syurga yang didiami oleh para nabi. Kalau nabi duduk situ, para syuhada. Orang kelah-kelah VIP. Kita ni doa tak apalah, duduk pinggir dekat-dekat pintu tak apa doh. Oleh Rasulullah ajar kita, kalau mu nak berdoa, minta Firdaus. Dan bagi Allah Ta'ala ni, rahmat dia luah. Jangan kata-kata, dah masuk situ, sepik . Bagi Allah Ta'ala tu, amat luah. Kekuasaan. Apana ja'alul muslimina kal mujrimin. Jadi orang kafir ni kabur ke Nabi, akhirat keluar aku masuk surga. Mu orang Islam ni duduk dalam neraka mereka. Pandai dia pula tu. Mu tahu mana? Laukanu ya'lamu. Mereka ni tak tahu kala. Cakap ikut sedap mulut dia. Apana ja'alul muslimin kal mujrimin. Allah Ta'ala kata, hey, mu ingat aku buat ke orang Islam ni macam ke orang kafir? Ubur dalam neraka. Macam mu kata. Ni memang lah. Kalau Facebook apa sebagainya, media sosial ni macam-macam je kata. Ulama' kata ke ulama' kata ke orang Islam macam-macam. Jadi dia tu kafir, dia pula ahli syurga. Dia pula orang betul. Jadi Allah Ta'ala kata kamu yang saka, mu ingat Allah Ta'ala jadikan orang Islam tu macam orang kafir, mujrimi, orang yang zalim, orang yang jahat. Dah. Allah SWT ubah orang Islam ni dalam syurga, dan orang kafir dalam neraka. Malakum kaifa tahkumun. Apa hamu ni? Bagaimana kamu meletakkan penghakiman? Sedangkan tidak ada kitab yang kamu belajar, ambil mengaji, tapi mu sebut tu berdasarkan hawa nafsu ataupun lepas bulu kamu saja. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.
termasuk dalam bab baru, babusani fi asrari tahar. Bab yang kedua dalam masalah rahsia-rahsia tahar. Rahsia-rahsia bersuci. Kita bersuci semua dah. Ha, tapi di sana diajar dan diberi pendedahan kepada kita tentang rahsia ni. Sebab apa? Kita ni kalau kira, apabila kita ketuk, dia suruh kita basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, basuh kepala dan basuh kaki. Yang ketuk punggung, apa hal lagi basuh kaki, basuh muka? Ha, ha. Macam juga mahkamah ni, mereka-mereka yang dituduh di mahkamah, biasa mereka pergi ni, mereka tutup muka mereka. Ha, yang melakukan kesilapan, dia berzina, rogol orang. Ha, anggota lain, tapi yang ditutup muka. Bila hari akhirat keluar, orang beriman pun dikenali dengan muka mereka. Dan orang yang zalim pun dikenali muka mereka. Ha, muka mereka hitam legam. Muka orang mukmin ni bersih, bercahaya. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, domu nak kenal gua, ni mak muram-ramah ni. Rasulullah kata, min asaril wudu, daripada kesan-kesan anggota wudu. Bila kita ambil semayang tu, insyaAllah dia akan bercahaya, akan menunjuk arah mereka yang beriman. Dalam keadaan orang gelak ni, dia ceroh. Jadi kalau kita tak tahu rahsia pun tak apa, kita buat. Jangan nak tahu rahsia baru boleh buat puasa. Kita tahu rahsia puasa, sebab apa Tuhan suruh puasa baru kita buat. Tak tahu, kita tak mau buat lah. Tak boleh. Kita buat lah. Ada hikmah yang manusia tahu, ada hikmah yang manusia tak tahu. Cuma kitab macam ni dia nak bincangnya, dia banyak berkait dengan akhlak. Tapi dia, yang pertama tu dia bersihkan akidah kita dulu, supaya jangan syirik, beriman kepada Allah, akidah yang betul, mental kita. Yang kedua nak bincang ni bab fizikal kita, taharah, penyucian fizikal kita. Ha, habis dah bab pertama tu, nak sucikan mental kita. Ha, ni sucikan fizikal kita. Yang ketiga, kita nak sucikan batin kita, spiritual kita, hati kita. Ha, ni proses tiga. Ada orang muda ni tak peduli lagi, dah tua kita umur 40, 50, 60 ni, nak malari proses-proses. Tapi perlu ilmu. Bila kita nak ngaji, macam mana nak guide kita? Kita akan repuh ikut sedak kita lah. Aku rasa ginilah, nak buat ginilah. Jadi dia mengambil jalan berdasarkan rasa-rasa dia. Tak boleh. Itu kita terus ngaji, belajar. Ha, supaya ilmu kita itu memandu kita jalan yang betul. Bermula bab yang kedua pada menyatakan rahsia taharah. Taharah ni bersuci. Kita dulu sekolah kok masuk bab bersuci, apa kali bersuci ni? Belum-belum belajar bab bersuci, belajar bab air dulu. Air, jenis air. Jenis air orang panggil musammah. Ma, jenis air mutlak. Air mutlak tu air hujan, air banyaklah. Ha, habis bab air bab bab najis. Habis itu tok guru pun mati. Mama tu mari tunggu ustaz pula mari surah. Buka pula bab tahar. Bab bersuci. Suci sopo? Habis tu dah sampah kita bab bank, bab riba, bab jihad, bab siasah politik. Dah sampah tu. Apa? Dah kita ngaji tok guru mati sopo? Kadang-kadang tok guru ngajar kita pula temu lari. Kadang habis berasa pada romo lari. Jadi bab nazapah ni bab pekoh sopo kita dari dulu. Habis bab nazapah tu baru masuk bab solah, bab semayang. Lepas itu kita tengok kitab-kitab pekoh tu hadir berapa jilid. Jadi bab jilid pertama sama dah Nabi. Akhir kita kata, ni tak ada dalam Islam. Siasah tak ada dalam Islam. Bab kahkimah tak ada dalam Islam. Berapa dah kita dah ngaji. Ha. Jadi biar Tuhan panjang umur ni, biar kita dah habis lah.
dah habis ngaji. Ambil masa lama. Dia kata lama. Memang tafsir kita tak tamat lagi. Jok ngajar dulu. Lah, Nabi dulu 23 tahun. Nabi 23 tahun. 13 tahun Mekah tunggu wahyu. 10 tahun Madinah. Kaum mustajilun kita ni nak apa? Ngaji hari ni kagak tamat lalu. Mana boleh lagu tu bang. Sepekak-sepekak. Biar kita hadam tu. Jadi dia kata rahsia taharah, yakni bersuci daripada hadas. Bersuci daripada najis. Hadas ni ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas besar ni kena mandi wajib lah. Mandi wajib tu sebab apa? Sebab bermimpi, sebab jima, ataupun wiladah, ataupun suci daripada haid. Jadi hadas yang dok berat ni, maka dia kena bersuci dengan berwuduk. Sebelum berwuduk, dia kena sucikan najis yang apa, air, basuh tahi dulu apa, kaki apa sebagainya. Ada yang dok membatalkan wuduk dia. Dia hanya bersihkan najis dia daripada tempat ibadat dia, pakaian yang dia pakai ataupun anggota dia. Daripada najis yang zahir, yang nampak lah. Kalau tak nampak macam mana? Tak nampak ha. Dia nampak tahi cakung gitu. Itu zahir nampak. Ataupun air kencing, nampak warna kuning air. Daripada warna dia ataupun bau dia. Macam ketuk kok. Bunyi yang isih. Pung. Ketuk ke? Dah. Dak warna kelap bunyi. Ataupun bau dia, reh. Busuk. Ada tedok tu. Kilang optimal. Udah sebab apa nama aku. Ada dia ketuk. Dua sifat tu. Kadang-kadang syaitan ni ada kok kita tengah sembahyang. Kita rasa macam ketuk. Lagi dua perkara tu dok timbuk dah apa. Tapi jangan kita ketuk ejasi. Dok. Jadi wala gitu mah. Kita tahulah punggung kita. Jangan kita tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan wudu. Saya ingat masa saya budak-budak duduk atas tangga masjid. Ni kerak kuku. Mari seorang, batal wudu. Muka kerak kuku. Gitu, kita ni bodoh, pergi ambil semayang. Berapa dah? Dah kita bodoh. Jadi makan macam cerdik lah. Dia kecek tak ada kering dia. Dia tahu tapi saja dia nak khenak gitu. Dok kita masa tu dok tahu budak-budak. Gi ambil semayah. Waktu tanya dah apa ambil semayah? Kerak kuku. Dah siapa aja tu? Bahasa tu. Adik kita mahal kena lebong. Apa sebab kita tak ada ilmu. Jahil ni makanan kepada orang yang ada ilmu. Dunia ataupun akhirat. Sebab dok tahu. Itu zaman Rasulullah dulu dalam satu majlis. Bau busuk lah. Bunyi dok. Kalau bunyi ni, kita cang. Situ bunyi. Situ. Saya dulu dalam kelas dulu sekali. Sekolah menengah. Jadi, dulu masa zaman jahiliah lagi mah. Kadang duduk sebelah-sebelah. Kadang duduk tepi. Puang atau rawa gitu lah. Hal ini dia ada dah kelah dia ni. Cikgu tengah mengajar matematik. Bunyi macam belong dah habis panjang. Orang puang. Bukan orang lelaki. Kamu dia ejah dah tahan. Bila dia kepik lama sangat tu, kau kuat bunyi. Macam belong itu. Kita debur cikgu tengah nulis berhenti pun. Nyewak muka bekel gitu kata. Kena lah ni siapa dia dah. Siapa dia ketuk puas sangat ni.
Pak Puan tu akak Allah. Ma, Pak Segi tu muka. Malu dia. Cikgu tanya dah, dia takut akak tangan. Masa saya diploma lah ada Mak Saleh. Orang putih. Dia mengajar bahasa Inggeris. Kawan saya ni lah ni, dia pesyarah. Profesor dah lah. Tapi ketuk dah kelah. Dia tengah nulis kalau dia paling. Siapa ni ketuk ni? Kawan kak. Guk dia tu. Dia kata bagus. Mana kalau mau sepang jadi bahaya perut umur. Ketuk bagus dia tu. Mak Saleh gitu. Apa? Tapi kita jangan buat lagu tu bang. Nak ketuk lari lah. Ni dok. Dia tengah jauh seorang tu. Nak ketuk dia mari kat orang mah. Pum. Boleh lagu tu. Rasulullah bila bau busuk. Sahabat tanya. Siapa ketuk eh busuk eh? Rasulullah sudah kuliah macam ni. Rasulullah kata. Dia ambil wuduk belaka. Tajdidul wuduk. Berperbaui wuduk. Sunat. Jadi sahabat-sahabat tak tahu siapa ketuk. Rasulullah nak jaga air dia. Jadi hok ni bukan nak jaga air, dia mari dari jauh mai pak duduk pum. Hok ni boleh debuk. Terajang punggung. Apa punggung lagu ni mah. Dok tapi langsung. Patut ayat SA punggung ni. Boleh katok tu. Ini ya budak-budak air nakal. Jadi bersihkan pada zahir dan lagi akan datang menyatakan bersuci daripada hadas yang batin. Jadi jangan kita duk sibuk bicarakan orang panggil kekotoran batin kita, tapi kita mengabaikan kekotoran fizikal kita. Dalam Islam ni dia serentak tiga-tiga. Jangan kita bicara sangat bab fizikal batin, tapi mental kita duk peduli. Pala liberal, liberal tu hadah. Najis. Najis ideologi dia panggil. Kena masuk Islam saja dalam kepala kita. Kalau masuk sosialis, sekular, pragmatis, syiah, masuk dalam kepala kita ni murjiah, masuk dulu, dulu-dulu lah, lama-lama khawarij, rawafidah, tu mereka lama. Mereka dia model ni, masuk sekularisme, masuk, panggil liberal, kedia-kedia ni LGBT, masuk dalam kepala kita. Maka itu semua ideologi bukan Islam. Islam saja Tuhan terima. Inna dina indallahil Islam. Siapa kita mati? Jangan awak geluk-geluk-geluk-geluk. Dan itu ada bicarakan najis yang batin. Clear ni, clear fizikal, kita bincang pula ni pula. Dalam hati yang merupakan raja. Jangan kita tak pedulikan benda tu. Sebab dia akan merosokkan kita. Sebab kejadian manusia ni cukup komplit, cukup hebat, ahsanut takwi, Tuhan buat cukup lengkap. Jadi dia ada petok-petok dia. Kita kena clearkan sapo-sapo, bersih. Untuk apa? Clear satu, nak masuk pula orang benda baik, orang molek ni. Jangan bersih saja, lepas tu biar macam tu. Firman Allah Ta'ala, rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Lelaki-lelaki yang kasih mereka itu akan bersuci. Dora puan kata tak ada kita rijal ni semua. Rijal ni lelaki-lelaki. Dan kita orang puan tak masuk, masuk dalam tu. Masuk lelaki itu disebut lebih umum. Jadi masuk perempuan-perempuan. Yuhibbuna an yatatahharu. Mereka suka bersuci. Allah, orang Jepun ni bersih. Suci. Gelah dia nak minum tu kelak. Kita gelah Allah hitam letung. Pergi kedai tengok mah, berapa puluh tahun dah tahu dah tukar gelah. Nega saja. Kita nak seruk. Allah. Tengok hitamnya jugalah. Kamu tak basuh-basuh pakai kocok-kocok. Kadang-kadang nak buang. Buang air batu, buah lalu. Kita sedap. Okay. Mari Neslo satu. Milo satu. Teopeng satu.
Tengok gelas, Allah lah dah gelas. Ha, zaman batu tu. Gelas plastik lah. Lekat hitam pun tapu-tapu. Jadi kalau orang kafir ni bersih. Berkelak. Ha, orang Jepun berkelak. Saya pergi Bosnia dulu masuk dah jamah. Terkejut. Kapek. Kok kapek dah jamah? Hei, kapek dia tu. Nak mandi mana aku? Mula-mula kejut tu. Nak mandi mana? Mandi dalam tek dia tu lah. Obos kering apa. Mana tak masuk air. Bayangkanlah. Dia punya bersih. Jaga dia. Tapi makan, bersih lah. Oh, dia siang babi tu tak ada kotor langsung. Tapi babi. Ha, gelah dia cawan ni kilat. Tapi ubah harap. Ha. Dia tak tahu bahawa itu najis. Jadi mereka-mereka yang suka untuk bersuci. Kadang-kadang kita pergi negeri Arab, kadang-kadang kita tengok. Eh, macam mana kotor bang. Ha, ni nak camping ni. Jadi orang pun mari teranu dia kata, no, macam mana? Ha. Kata berkat sejahtera, kotor dia kata. Ha, malu kita. Ha, pergi Kelantan, ha, malu kita. Sapoh pun kata rawa. Ha, dia kena jaga bersih. Biar orang bawa buat balik, ha, baguslah dia. Bersih, comel. Ni Sapoh buat tak bonek kereta. Roh kelepung jatuh, terabur. Buat dono. Tak boleh lagu tu. Ha. Membuang suatu yang menyakiti di jalan itu salah satu daripada cabang iman. Kita berhenti. Ah, ni baru ni orang ambil gambar Jepun. Orang Jepun pergi Mekoh. Dia dengan bini dia. Bawa supik dah. Dia pergi ke Mina jalan. Jumpa tau, botek. Ada orang Arab ni ambil gambar. Pelik dia tu. Ah, pelik mana Islam gitu lah. Ah, malu dia. Ada seorang tu dia CEO company daripada Korea. Setiap kali pagi subuh dia dengar orang Islam payah azan. Dia bangun. Tapi dia tak pergi mayang dari dia Islam. Dan dia bangun apa? Dia bangun kutip sapoh dengan bini dia. Dia CEO. Gaji berapa puluh ribu sebulan. Ha. Tapi dari dulu dia tu kutip sapoh. Jadi Arab ni bila dia balik apa daripada masjid. Tengok siapa dia ni. Jalan kutip sapoh. Hello di TV. Pelik dia kata. Oh, pelik bagi dia. Dia kapur ni nombor je. Ha. Mari ambil kamu. Meruga. Masuk dalam TV. Ha. Saya pun baca tengok dia cakap. Ha. Ni budaya kita. Malu kita orang Islam. Orang Arab. Ha. Cuma kalau kita tengok, tak tahulah. Kita, kalau tengok kata atau apa, nampak bersih lah. Ha. Tapi kalau kita pergi Mekoh Arab Saudi ni. Ha. Masuk jambang kadang-kadang nak berok, nak jadi berok gitu. Masuk nak berok. Dah jadi. Dah bersih. Ha. Orang Mak Saleh pun mari negeri kita. Ha. Berhenti di masjid nak buang air. Dah jadi. Kelok tu. Itu. Orang puang kadang-kadang dia bersih. Dah jadi. Ha. Dia sebut itu. Garaj. Garaj ni stesen minyak lah. Tak boleh. Tak bersih. Itu. Padahal Islam tu bicara bab nazafah, bab kebersihan kita lah. Ha, jadi wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah Taala kasih kepada orang-orang yang bersuci. Ha, jadi kita buat ni bukan kerana orang. Kita buat ni kerana Allah Taala. Dan Allah Taala kasih kepada orang-orang yang sukakan kebersihan. Moga-moga kita dapat manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam. Tawakkul dengan baca surah Al-Asr dan tasbih kafa. Subhanakallah wa bihamdika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana aftah baynana wa bayna al-qawmi al-fasiqin wa ba'dhum ba'da zalika. Allahumma aftahna futuhal arifin wa zidna fahman nabiyyin wa ja'al khatamal mursalin. Allahumma inna na'udzu bika min ma yanfa'u wa bika la yashfa'u illa ma syafa'aka.
Allah majal Quran hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Allah majal Quran hadiyatan lana. Allah manawiku wa manabil Quran. Allah manawiku wa manabil Quran. Wa sallallahu ala sallam Muhammadin ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Qabbalallahu minna.